Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mugi Slamet, video yang berisi tentang tanaman anggrek dan musik etnik. Pada video kali ini saya akan meliput anggrek genus Leparis. Anggrek Leparis yang saya miliki dan saya koleksi. Yang saya peroleh sebagai bonusan saat saya membeli anggrek. Dan pada saat ini anggrek Leparis tersebut sedang spike dan akan berbunga. Sebelum video selanjutnya, please bang subscribe di bawah ini ya, dan itu gratis. Untuk info selengkapnya, tetap tonton video ini ya, dan selamat menyaksikan. Video ini saya beri judul meliput anggrek Leparis Lacerata Spike. Anggrek Leparis. Anggrek Leparis umumnya dikenal sebagai anggrek Wadelip, anggrek spins atau yang R. swansu adalah anggrek genus kosmopolitan. Lebih dari 350 spesies anggrek dalam keluarga Orchidaceae. Tanaman dalam genus ini adalah bersifat terestrial, litopait atau epifit dengan berbagai bentuk. Bunga-bunga biasanya resupinate dan kecil dan menengah berukuran kuning, kuning hijau atau keunguan dengan menyebarkan sepal dan kelopak. Untuk labelumnya atau bagian lidahnya biasanya lebih besar dari sepal dan kelopak. Kadang-kadang dengan pinggiran bergigi atau bergelombang dan satu atau dua kalus di pangkalannya. Anggrek genus Leparis pertama kali dideskripsikan secara formal pada tahun 1817 oleh Louis Claude Ricard, dan deskripsi tersebut diterbitkan dalam The Orchidids Europaeus Annotations. Nama Leparis berasal dari kata Yunani kuno Liparos yang berarti berminyak. Dan saat lagi akan ada video saya meliput anggrek Leparis milik saya. Jadi tonton terus video ini ya, karena akan ada info-info yang menarik yang sayang untuk dilewatkan. Thank you.
Inilah anggrek Le Paris yang saya koleksi. Anggrek ini sudah dewasa. Saya merawatnya sudah hampir 3 tahun lebih. Awalnya anggrek ini terdapat 6 bab. Yang 3 babnya sudah saya pisah atau saya split. Anggrek Le Paris yang sudah dewasa terdapat spike atau calon bunga. Anggrek ini awal mulanya saya peroleh sebagai bonusan yang diberikan oleh penjual anggrek saat saya membeli anggreknya secara online. Anggrek Le Paris ini terbilang anggrek yang murah. Bahkan para penjual anggrek pun memberi harga yang sangat murah untuk anggrek Le Paris ini. Bahkan para penjual anggrek pun menjadikan anggrek ini sebagai anggrek bonusan saat kita membeli anggrek yang dijual oleh penjual anggrek. Anggrek ini berbunga kecil. Walaupun begitu, saya sangat suka dan senang sekali memiliki anggrek Le Paris seperti ini. Dan menambah koleksi anggrek milik saya. Anggrek Le Paris ini saya tanam di pot plastik dan saya beri media berupa akar kadaka, kayu yang kering, dan arang bakar. Dan inilah anggrek Le Paris yang telah saya split atau saya pisahkan menjadi 2 pot. Satu potnya berisi 1 blok anggrek Le Paris yang saat ini sedang spike, dan yang satu potnya berisi 2 blok anggrek Le Paris yang satunya sudah gundul. Anggrek ini sudah saya tanam sekitar 1 bulan lebih menggunakan pot gelas plastik yang saya lubangi dan saya isi dengan media arang bakar, kayu kering, dan akar kadaka. Anggrek Le Paris yang sudah saya split ini sudah memunculkan tunas baru. Anggrek Le Paris ini karena sering terkena air hujan yang membuat anggrek Le Paris ini memunculkan spike atau bunga. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi para pecinta anggrek yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai anggrek Le Paris ini, bisa mencari info atau referensi di media massa. Dan masih ada lagi jenis-jenis anggrek Le Paris yang lainnya.
Jangan lupa klik like, klik subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video dengan konten yang lebih menarik. Dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan bila ada video yang terbaru. Klik like and share bila video ini bermanfaat untuk para pecinta anggrek dimanapun berada. Dan please bom subscribe ya, serta kunjungi akun media sosial saya. Bila ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih.